Sobat Toto, welcome back to Project YouTube channel lagi sama Reisha. Di video kali ini Reisha bakal kasih informasi mengenai update aksesoris terbaru Toto Project yang bisa membuat kalian makin aman saat berkendara. Ini dia nih, TPMS atau Tire Pressure Monitor System yang bisa memberikan informasi mengenai kondisi ban mobil kalian meliputi tekanan angin dan juga suhu ban mobil kalian. Karena penting banget nih sahabat Toto untuk mengetahui kondisi ban mobil kalian, apalagi kalau misalnya mobil kalian itu mau dipakai berkendara. Karena kalau misalnya kalian tetap memaksakan berkendara dengan mobil yang ban mobilnya itu sedang tidak maksimal kondisinya, bisa berbahaya banget, bisa pecah ban mobil. Kemudian bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga yang pastinya berbahaya. Nah, ketika kalian membeli satu set TPMS dari Toto Project ini, kalian juga mendapatkan 4 sensor yang bisa dipasangkan di bagian ban mobil kalian nih sahabat Toto. Jadi sensor yang ada di ban mobil tersebut akan langsung terhubung dengan modul TPMS ini. Nah, tapi sahabat Toto, ketika kalian memasangkan sensor-sensor pada ban mobil ini memang harus menggunakan tenaga mekanik profesional. Nah, langsung aja yuk kita lihat bagaimana sih ketika modul TPMS ini sudah terpasang di dalam mobil Innova ZNX kita. Sekarang kita udah di dalam Innova ZNX kita dan kita akan memasangkan modul TPMS ini di dalam mobil nih sahabat Toto. Dan juga ini juga sudah disediakan stiker pad seperti ini, sticky pad seperti ini. Jadi ketika kalian menempelkan modul ini, dia tidak akan bergerak kemana-mana. Nah, kita bisa menempelkan si modul TPMS ini di atas dashboard speedometer kita. Dan kita menyarankan tetap terkena sinar matahari karena si modul TPMS di Toto Project ini sudah dilengkapi dengan fitur solar panel. Jadi ketika si modul TPMS ini terkena sinar matahari, dia akan mengecas baterainya secara otomatis. Nah, langsung aja ya kita ulas satu persatu mengenai informasi-informasi yang ditampilkan di modul TPMS ini. Nah, yang pertama sahabat Toto, ada informasi mengenai tekanan angin pada ban yang satuan itu bisa diganti dengan PSI ataupun bar. Kemudian yang kedua, di bagian yang kuning-kuning ini ada informasi mengenai suhu pada ban mobil kalian yang satuannya bisa diatur dengan Celsius ataupun Fahrenheit. Dan juga di bagian tengah ini ada indikator baterai dan juga ada gambar 4 ban mobilnya. Dan di bagian kiri bawah ini ada indikator untuk notifikasi peringatan jika kondisi ban mobil kalian sedang di keadaan yang tidak normal ataupun tidak maksimal. Dan jika tekanan angin pada ban mobil kalian itu sedang turun 5 PSI ataupun turun secara drastis, notifikasi peringatan ini akan langsung muncul. Tapi ketika kondisi tekanan angin ban mobil kalian dan juga suhu pada ban mobil kalian sudah kembali normal, notifikasi peringatan itu akan langsung berhenti dan juga suaranya itu akan langsung menghilang. Nah, pentingnya nih sahabat Toto, ketika kalian nggak sengaja nih ya, mobil kalian melindas paku ataupun baut, kalian pasti khawatir nih, apakah tekanan anginnya itu langsung turun secara drastis. Tapi ketika kalian sudah memiliki TPMS di Toto Project ini, kalian itu nggak perlu khawatir lagi karena kalian juga bisa memonitor tekanan angin ketika ban mobil kalian itu nggak sengaja melindasi paku ataupun baut. Jadi kalian bisa monitor nih apakah tekanan anginnya itu akan langsung berkurang ataupun tidak. Dan yang kedua nih sahabat Toto, yang paling membahayakan banyak banget nih orang-orang dengan modus penipuan bilang kalau misalnya ban mobil kalian itu kempes ataupun kurang angin. Tapi dengan modul TPMS di Toto Project ini, kalian itu kalau misalnya ada modus seperti itu, nggak usah minggir di jalanan dan juga keluar dari mobil untuk mengecek kondisi ban mobil kalian. Karena kalian cukup memonitor dari modul TPMS ini untuk mengetahui kondisi ban mobil kalian. Dan yang terakhir, TPMS di Toto Project ini juga memiliki fitur auto on off. Jadi ketika mobil sedang tidak bergerak di waktu yang lama, TPMS ini akan langsung otomatis mati. Dan kemudian ketika kalian masuk ke dalam mobil dan mobil ini ada pergerakan sedikit, TPMS di Toto Project ini akan langsung otomatis menyala. Dan itu dia sahabat Toto, produk terbaru di Toto Project yaitu TPMS Universal yang bisa kalian pasang di mobil kalian. Nah, buat sahabat Toto yang mau pasang aksesoris ini, langsung aja cek di toko variasi terdekat di kota kalian. Karena aksesoris Toto Project ini sudah tersebar di seluruh toko variasi di Indonesia. Ataupun kalau misalnya kalian mau pasang di Toto Project Garage, langsung aja main ke Experience Store kita yang cabangnya ada di sini. Dan juga jangan lupa cek e-commerce kita di Tokopedia, di Shopee, dan juga di Blibli. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita dari Instagram, juga TikTok, @otoproject. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Otoproject.
Dan segitu aja video kali ini. Semoga video ini bisa memberikan informasi terbaru tentang otomotif untuk kalian. And see you next video. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye.